Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, apa kabar? Di tutorial singkat kali ini saya akan mencoba berbagi kepada sahabat YouTube semua, yaitu seputaran HP Oppo ya. Di sini saya akan berbagi tips dan trik cara menyalakan HP Oppo A37F ya, ini HP Oppo A37F yang saya pegang ini, yaitu cara menyalakan HP Oppo yang tanpa tombol power ya. Misalkan keadaan tombol power di bagian ini sudah rusak ya. Nah, di sini saya akan mengasih caranya untuk menyalakan HP Oppo agar bisa tetap menyala ya tanpa menekan tombol power yang ada di sini. Oke, sebelum ke tutorialnya, terima kasih yang udah subscribe ya, saya ucapin terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Untuk yang belum subscribe, silahkan aja, jangan ragu-ragu tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke tutorialnya. Di sini adalah HP Oppo A37F. Ini kebetulan sebenarnya ini tombolnya baik-baik saja ya, tapi di sini saya akan ngasih tip untuk Anda kebetulan yang HP Oppo-nya tombolnya rusak ya. Di sini saya akan mengasihnya caranya, yaitu dengan tanpa ribet ya, mudah banget di sini. Caranya simak. Langkah yang pertama, siapkan dulu sebuah kabel charger ini ya. Charger ini, kemudian sebelum kita colokin ke charger ini ke bagian lubangnya, di sini silahkan tekan bagian tombol volume bawah ini. Tekan dulu secara ya, tekan, pokoknya tekan segini. Kemudian setelah kira-kira berapa detik ya, baru kita masukkan si tombol tasan ini ke sini, ke lubang tasan ini. Kita masukkan, kita tahan terus. Nah, ini dia langsung nyala ya, langsung nyala. Setelah kita nyala, kita tunggu sampai beberapa menitnya. Di sini ada tulisan tulisan Cina ya. Di sini silakan aja klik yang English ini. English. Nah, di sini sahabat semua jangan sampai mengklik yang wipe data. Harus pencetnya yang reboot. Kalau sahabat semua mengklik wipe data, otomatis data-data yang ada di HP ini akan hilang ya. Jangan dipencet wipe datanya. Silakan klik aja yang reboot. Lalu klik OK. Nah, ini otomatis HP akan restart sendiri tanpa kehilangan data-data atau foto-foto yang ada di HP tersebut. Jadi begitulah caranya sangat untuk menyalakan HP Oppo tanpa menekan tombol power. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.